Atlanta United. Lagu negaraku yang dinyanyikan oleh kedua pasukan sebelum aksi sepak bola. Kucing FA yang turun serba hijau putih menerituk 5 perlawanan terakhir. Saya bacakan terlebih dahulu kesebelasan utama untuk Kucing FA pada malam ini. Penjaga gol jersi nombor 25 Muhammad Iqbal. Ini pula merupakan kesebelasan utama pasukan Kelantan United pada malam ini. Ketua pasukan dan juga penjaga gol mereka Muhammad Syahrizan. Satu serangan awal cuba dilancarkan. Lagi bergelut di kawasan tengah. Pemain diteruskan. Pemain jersi nombor 22 ini melakukan percubaan awal masuk. Gol pertama untuk Kucing FA. Hempatan yang cukup-cukup deras dari Muhammad Zainuddin Mohri. Apa yang berlaku, coach? Kelantan sepatutnya lebih memberi tekanan kepada Zainuddin daripada membiarkan Zainuddin mendapat begitu luas, begitu banyak space sehingga beliau boleh melakukan satu tendangan yang begitu padu sehingga beliau boleh menjaringkan gol. Hempatan dari luar kotak penalti yang begitu-gitu deras gagal. Masih lagi dalam permainan, percubaan. Sekali lagi, masih lagi dalam permainan, tandukan. Sadu Seku percaya dikeluarkan. Lebarkan untuk Syahrul. Percubaan Syahrul. Apa yang mampu dilakukan oleh Fakrul. Mantap bola ke dalam kawasan penalti. Bagaimana? Hantaran Yuta Suzuki mencari Zolazan. Hantaran Lintang ke dalam kawasan penalti. Bagaimana? Satu lagi counter attack untuk Kucing FA. Percubaan dari Hafiz Sapri. Lebarkan untuk Hafiz Sapri. Hafiz Sapri melakukan rembatan. Kalanti untuk Kucing FA. Tarang Lintang percaya ditanduk. Bagaimana? Ini dia Zainuddin berdepan dengan Dausu. Zainuddin, satu hantaran yang baik. Gol kedua berjaya dihasilkan. Satu tandukan yang cukup-cukup cantik dari Supizal Ismail. Seperti yang kita beritahu tadi, sedikit kesilapan daripada pertahanan Kelantan boleh dihukum, ya. Bergema. Bergema Stadium Petrajaya Kuching Sarawak ini. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Satu effort yang cukup-cukup baik dari Zainuddin Mohri. Percaya melakukan cetakan dan juga hantaran lintang yang cukup-cukup berkualiti. Sekali lagi Zainuddin. Kidal. Cubaan dari Hafiz Sapri. Percubaan cantik. Satu. Terlintang mencari Fakrul. Peluang untuk Kelantan United. Bagaimana? Masih lagi di dalam kawasan berbahaya. Berjaya mengalami kecederaan. Berlaku sedikit tolak-menolak. Apa yang telah pun berlaku di padang ketika ini. Kita harapkan para pemain dapat mengawal emosi masing-masing. Kita tahu perlawanan suhu permainan semakin meninggi. Yazid, peluang untuk Yazid melakukan satu lencongan. Zainuddin Mohri lakukan satu hantaran lintang. Peluang kemasan untuk Yazid Azhar. Hantaran lintang ke dalam. Masih lagi lah kawalan Fakhrul Zaman. Tikram berdepan dengan Remenor. Syaya melakukan hantaran lintang. Percubaan cantik. Gol pertama yang dicari-cari oleh Kelantan United berjaya dihasilkan oleh Fakhrul Zaman. Gol yang ke-26. Gol ke-90. Kita lihat ulang tayang. Cukup-cukup baik finishing yang dilakukan oleh Fakhrul Zaman. Itulah kelebihan beliau selaku penyerang jersi nombor 10 pasukan Kelantan United. Jurulatih ataupun pegawai pasukan Kelantan United yang diarah perintah keluar padang.
oleh pengadil perlawanan. Siapa agak dia? Paksa diarahkan duduk di barisan penyokong. Itu dia. Whistle penamat perlawanan yang dibunyikan oleh pengadil Ansel Manaen Terang. Tiga mata yang cukup-cukup penting. Tiga mata yang cukup-cukup berkualiti dan berharga untuk pasukan tuan rumah. Assalamualaikum dan selamat malam. Majulah sukan untuk negara. Sampai bertemu lagi.